Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julhak. Di video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install ROM CyGNUSS OS. ROM ini sudah Android 10 dan juga sudah official. Untuk sebelumnya itu unofficial terus dan sekarang baru official. Bagi yang belum tahu, ROM ini adalah ROM base CAF, bukan ROM AOSP. Mungkin akan beda AOSP dengan CAF. Mungkin kalau CAF lebih ke performa, dan kalau AOSP untuk ke daily use mungkin. Dan untuk yang kedua adalah OpenGAPS, dan yang terakhir adalah Magisk Manager untuk kita root handphonenya. Dan jika sudah bahannya, langsung saja kita masuk ke TWRP handphonenya. Nah, di sini saya menggunakan TWRP Skyhawk, bukan TWRP Orange Fox. Mungkin sama aja Orange Fox dengan TWRP ini yang saya pakai, jadi nggak jauh beda. Dan jika sudah masuk ke TWRP, silakan kalian pilih wipe, lalu centangkan semua kecuali internal dan micro SD. Jika sudah, silakan pilih file, lalu kita install ROM-nya. Dan jika sudah, silakan install OpenGAPS. Dan selanjutnya, jika sudah, kita install Magisk Manager untuk kita root handphonenya.
Jika sudah, jangan reboot sistem dulu. Kita pilih format data. Lalu kita ketik yes untuk memformat data karena ini wajib. Jadi mau gak mau harus diformat datanya. Jika sudah, kita langsung saja reboot ke sistem. Ini dia sudah masuk ke setup. Mungkin sini saya akan percepat videonya. Dan ini dia tampilan home screen-nya. Di room ini sudah disediain oleh Gcam. Jadi nggak usah download Gcam lagi. Dan untuk versi Android-nya di sini sudah Android 10. Dan versi Cygnus OS-nya versi 2.1.1 official. Untuk kernelnya yaitu Predator Stormbreaker yang versi terbaru. Dan untuk kustomisasinya di sini cuma 3, button, lock screen dan lain-lainnya. Dan untuk status barnya ini enggak terlalu banyak tools, cuman sedikit.
Gcam-nya ini menggunakan Gcam Parrot versi 7. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kesusahan silakan komen di kolom komentar, dan juga kalau misalkan ingin memberi saran atau masukan silakan komen di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, nanti bisa saya lihat komentar kalian. Dan mungkin oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.